peredaran narkotika dan obat-obatan di wilayah Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-obatan. Adapun pengungkapan yang dilakukan mulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni. Tanggal 13 Mei sampai tanggal 10 Juni. Kurang lebih 3 minggu. 21 hari atau 22 hari. Keberhasilan Direktorat Narkotika dan Obat-obatan dapat melakukan pengungkapan dan pencegahan sebanyak 5 kali yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba, yaitu Subdit 1 dan Subdit 2.